Bismillahirrahmanirrahim. Yang tembik siaran Allah Ta'ala, sa' pemurah elik dunia, sa' asil akhirat, sa' kasih sayang tiba selabu hamba nesak mukmin. Jarin elik dalam pasal niki teriwayatan bahawa hal ataupun keadaan titi saaran siratul mustaqim era jelu kiamat ia yat pada liwat cik tiang puluh sami tak calut wali akhir proses yak tama antara surga dan neraka. Ya teriwayatan elik dalam pasal niki. Dan telah bersabda Nabi alaihi salam bahwasanya Allah Ta'ala menjadi ia atas neraka itu akan titik. Ataupun terpenganjang searan titik siratul mustaqim senu erak tatkala dia blusami yak liwat jari ele atas neraka jahanam ye tan terpenganjang searan titik siratul mustaqim. Dan yaitu titian siratul mustaqim atas muka neraka jahanam yang tergelincir di atasnya. Searan titik siratul mustaqim senoyat pada liwat sitiam blusami erak bapa ibu ternyata lamut terik jok bawa jak tentu sekali neraka ya tipa lagu tergantung amal tiap blusami makin sairup pelik bawun dunia niki ya ya dari ukuran lamun tiap blusami loi amal soleh insyaallah maka ya pasti tiap liwat elit titik siratul mustaqim. Maka yaitu yang tersebut dengan kitab dan sunnah dan ijma seperti firman Allah Ta'ala. Lanjut riwayat dari searan titik siratul mustaqim senu bapa ibu wa tersebut elik dalam Al-Quran dan sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama' barak sekali manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ yang artinya maka mendahulukan oleh kamu akan siratul mustaqim itu. Jarin artin manik Allah Ta'ala sabaru fastabiqu sirat maka sirat searan titik siratul mustaqim senu manik Allah Ta'ala pasti tnya liwat sendek mantama antara surga dan neraka. Jarin ye proses ilik dalam riwayat niki. Dan kemudian bersabda Nabi alaihi salam jarin ilik dalam riwayat niki arak basen desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya didirikan siratul mustaqim itu di atas muka neraka jahanam. Jari narak basen baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam searen titik siratul mustaqim senu bahasa Nabi ia arah elik julun neraka jahanam lamun dia terik bapa ibu ternyata neraka yat lai lagu tergantung hawara baru tergantung amal tiam blusami sewaktu makin irup elik bawun dunia niki.
maka adalah aku itu oleh orang yang lalu akan dia, dan umatku yakni aku dan umatku itu. Dari langsung deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebasa sendiri bahwa beliau sendiri searan anapiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tiap lusami bapa ibu. Ya, ya pertama lewat dulu, ya ampun tiap lusami sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi denarak dengan andik liwat searan tete siratal mustaqim seno bapa ibu lagu tergantung amal ibadah. Jadi bahasa Nabi aku sendiri yak lewat lemak elit titik siratul mustaqim senusa paling dulu dia bahasa Nabi. Nah ya ampun umat ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah titian itu terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Titik siratul mustaqim seno dan tetanta ibaratan si baginda Nabi dan bina lebih halus elik bulu dan lebih tajam daripada pedang mu berembi tak liwat bapa ibu. Nah niki ia kebelin searan titik siratul mustaqim seno lagu tergantung amal ibadah tiap lusami makin sewaktu tiru pilih bawun dunia niki. Dan lagi adalah titian itu berduri di atasnya itu oleh orang yang awal dan akhir. Lanjut riwayat jarin searan tete siratul mustaqim senu yu bedui malik tantriwatan aniki basen baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu malik searan tete siratul mustaqim senu dengan sapaling julu niruk laik elek zaman Nabi Adam senu yu yak liwat sampai dengan saat terakhir ni lahir zaman lemak julu kiamat pasti ni liwat searan tete siratul mustaqim. Dan hingga orang yang dihisap atas mereka itu. Lanjut riwayat walaupun dengan sendiri terhisap arwahnya masih pasti niak liwat searan titik siratul mustaqim. Lagu lain tan liwat ni yang dia tan dihisap jang. Lain tan liwat dan bina barak kisap. Jadi dan naraidap dan tahun diri tan liwat elit titik siratul mustaqim. Selong long wadatang surga. Nah ini kan tentang ibaratan maka tergantung amal tiap lusami makin sewaktu tirup pilih bawun dunia niki. Dan telah berkata al-ulamat al-amir bermula sekalian manusia itu diam mereka itu pada ketika itu melainkan anbiya yang berkata mereka itu pada ketika itu. Tak kalut sendek manyak liwat searan titik siratul mustaqim senu erak jeluk kiamat niki dari selapuk manusia niki teduk dan narak ngeraos kecuali ambiak doang ya bani ngeraos jadi tiap lusami niki bapa ibu lemak dan narak ya bani ngeraos saya ngan takut lalut apakah liwat ataupun baut lolos sendek elik titik siratul mustaqim. Dan kemudian berkatalah mereka itu Allahumma salin salin. Lanjut riwayat lajarin basen napiran ambia tatkala ia lewat titik siratul mustaqim senu berdoa dari berdoa ambia salimna salim dari selamatak ya Allah selamatak ya Allah yunin berdoa mungkin berembe tetap berdoa mungkin arak doa doa tak tajah tusus sisi para ulama beresak bau lewat titik siratul mustaqim salah satunya adalah baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wa rabban wa syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Dan niki amalan sak telu kali terbaca bilang selesai sembahyang
maka insyaAllah pasti bau lewat elek titik sirat tol mustaqim niki bahasa elek dalam perukunan niki. Dan telah berkata Al-Ustadzul Dardil bermula lah pula yang terlebih zahir bahwasanya bersalahan pada kecil dan luarnya dengan sebab bersalahan. Jarin searan napian nasih Dardir searan pengarang kitab napian maulid niki berbeda pendapat. Syekh Dardir berpendapat bahwa searan keadaan titik siratul mustaqim senu tergantung amal ibadah. Nah niki ya basen Syekh Dardir bahwa tergantung kadar amal ibadah manusia ilik bawun dunia niki. Dan kata akil bahwasanya segala kafir jalan lalu mereka itu di atasnya. Lagu arak basen sepok ulama bahwa lamun dengan kafir niki bapak ibu ndak lewat saran titik siratul mustaqim laut langsung tegeroh juk neraka. Nah niki dengan kafir laut lamun tiap lu sami sebagai umat Islam sak yakin juk Allah Ta'ala juk baginda Nabi juk alam kubur alam akhirat maka pasti tak lewat saran titik siratul mustaqim laut tergantung amal ibadah tiap lu sami makin sewaktu tiruk pilih bawun dunia niki. Dan kata kil setengah mereka itu lalu iya dan setengah mereka itu tiada akan lalu. Malik pendapat ulama sekeduan arak setengah ataupun separuh manusia pasti nak lewat elek titik siratul mustaqim. Lagu arak marik setengah ndak nak lewat tanpa melewati searan titik siratul mustaqim wah selonglong lek surga. Nah niki dan elek dalam tersebut elek dalam riwayat niki. Dan di atas titian itu terdiri dari pada 7 berhenti. Searan titik siratul mustaqim seno bapak ibu lawan elek pikiran angan tiap lu sami pasti niat lurus dia nak ke bengkok lagu ternyata tersebut elek dalam riwayat niki searan titik siratul mustaqim seno arak pituk pementelahan ya arak elek titik siratul mustaqim dan pada tiap-tiap satu berhentian daripadanya perjalanan 3000 tahun. Jari tanda sebut elit dalam riwayat niki bahwa searan titik siratul mustaqim senu berdua pitu pementelahan mujarak tiap-tiap pementelahan senu berjarak 3000 tahun akhirat mu berbeak lain bapak ibu sedangkan tiap lu sami makin irup lep bawun dunia niki pitu puluh balu puluh paling lain nu baikah tak ibadah lawan balu puluh Allah pek lapek apalagi le akhirat lemak jarak antara tiap pementelahan senu adalah jarak 3000 tahun akhirat mu berbeak ke belun. Nah, bawa sedikit bayangan dari perjalanan akhirat ini luar biasa si belon. Maka pernah dalam sopok riwayat Abu Hurairah niki tatkala sakaratul maut bapak ibu menangis erok renggan suku laik penentang menangis terkangkut-angkut searan Abu Hurairah kemudian beliau berkata di akhir ayatnya akhinna min turis safari wa killatul dhat celaka bahasa beliau begitu panjang perjalanan yang akan aku tempuh setelah mati sedangkan bakal kena narak ya bahasa beliau lamun Abu Hurairah niki sahabat Nabi ya milu perang ganja Nabi Nabi Aram menegakkan agama Islam berjuang dengan baginda Nabi lagu ya bahasa
lahir hayat sakaratul maut akhinna min turis safari wa qillatuz zat. Celaka bahasa beliau, sungguh panjang perjalanan yang akan aku tempuh setelah mati, sedangkan bekal di narak. Ia bahasa dengan alim mau berembi tiap berusaha mi bapak ibu ndek jadi dengan alim mau pira jadi bekal tenikmat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun 1000 tahun daripada janai dan 1000 tahun daripada desa merata. Lanjut riwayat dari jarak ataupun kebelun ataupun kelaik searan tiap-tiap pementelahan elek titik siratul mustaqim seno 3000 tahun dari 1000 tahun nikiyut naik jurangan dan bina barat jurangan tanah taek 1000 tahun memalik lurus 1000 tahun malik jurang juga bawa 1000 tahun berberembe tak liwat bapak ibu berembe tak liwat. Makanya makin tergantung amal ibadah yang berusaha melamun surga niki jak paling muri belum tentu matamu surga belum tentu tak tamu surga walaupun bahasa Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah setiap umatku akan tamu surga bahasa Nabi arak berketua wa may ya'ba ya Rasulullah arak dengan berketua embe ya dengan dik tamu Rasulullah yaitu dengan nama membangkang dengan sandik taat wa man ato'ani bahasa Nabi dakhulal jannah waman asani faqad aba dengan sata ajuk aku juk Allah taala bahasa Nabi mak yang tamu surga lagu milih tamu surga dia sembahyang maka sembahyang sembahyang si angan dan ini tamu surga tentu sekali tersepuk dulu elek dalam api neraka. Dan telah lalu sebutan ihwal titian itu bersalah-salahan sebab bersalahan amal manusia itu di dalam dunia. Dari searan titik siratul mustaqim seno bapak ibu nggih tergantung bahasan ulama amal tiap lusami makin sewaktu teru pelik bawon dunia niki salah satu amal sabau jari dilah lemak elek waktu tak lewat elek titik siratul mustaqim niki adalah pada jaga wudu. Nah, niki salah satu amalan jadi apabila itu wudu solah isbagul wudu menapiran menyempurnakan wudu maka wudu niki ia jadi cahaya lemak tak kala tiap lewat elek titik siratul mustaqim. Dan maka manusia itu adalah titian itu terlebih halus daripada daripada rambut dan terlebih tajam daripada seonek dari searan titik siratul mustaqim senun dan bina lebih halus elik bulu suat terus lebih tajam daripada pedang ia entah teriwatan elik dalam riwayat ni kimuk berambil tak tak liwat bapak ibu sedangkan titik juk nak piaran juga pun belik doang laik sentik mana arak jambatan dan bani liwat ileger apalagi titik siratul mustaqim seerak berambil tak tak liwat dan ikilah tan teriwatan elik dalam riwayat niki. Dan terlebih kalem daripada malam. Lanjut riwayat dari keadaan hal ehwal searan titik siratul mustaqim senul lemak bapak ibu lebih petang dendeng ilik ke malam laman ke malam ini tahu napiran beganggam yak liwat durus tembok tahu petak dilah lagu-lagu lemak ilik titik siratul mustaqim petang dendeng mu ketajam barat pedang mu berbik tetap liwat makanya tergantung amal ibadah makin sewaktu irup pilih bawun dunia niki. Dan satu perhentian itu adanya 7 cabang tiap-tiap 1 cabang seperti lembing yang panjang lagi tajam. Searan titik
siratul mustaqim sak baru tersebut telik dalam riwayat niki berduin pitu pementelahan dari tiap-tiap pementelahan sanu malik arak pitu cabang malik ia berduin dari ndek lurus niki bapak ibu ia berduin cabang-cabang ia berduin pemengkoh-mengkolan dari ndek sak lurus telik dalam atiangan tiap lusami mungkin lurus saran titik siratul mustaqim dan bina barak perempatan wakul juktimuk lurus andin lagu ndek ternyata elek pemetlahan pertama niki arak bedoin pitu cabang malik ya tantriwatan ini dalam riwayat niki kemudian maka duduklah hamba itu maka daripada perhentian daripadanya lanjut riwayat jarin elek pemetlahan pertama lemak elek searan Titi siratul mustaqim senu ia tentu kul selapuk manusia mulai elek zaman Nabi Adam umat zaman Nabi Adam lek pertama sampai akhir zaman ia tentu terlihat dalam riwayat niki tukul yang anti berembih tak nak lewat tengah takut lalu lamun tak tergelincir sekedik doang pasti tiap jatuh ataupun teri juk neraka jahanam ia tentu terlihat dalam riwayat niki dan ditanyakan akan dia pada barang yang menyuruh akan dia oleh Allah Ta'ala jarin elek pementlahan pertama searan titik siratul mustaqim senu ya tuan terketuan si desida Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang terketuan lemak bapak ibu tersebut elek dalam riwayat niki muknapi sak pertama ya terketuan elek pementelahan pertama ni si desida Allah subhanahu wa ta'ala maka pada perhentian yang pertama dihisapkan baginya akan iman lanjut riwayat elek pementelahan pertama searan titik siratul mustaqim senu ia terhisap si di sini Allah subhanahu wa ta'ala adalah kadar iman manusia nah niki iman niki yang tertimbang yang terhisap si Allah subhanahu wa ta'ala lagu bahasa ini dalam sebuah hadis seandain arak dengan senu walaupun sebesar zarah iman di dalam atin dia tak tahu neraka nah niki bahasa ini dalam sebuah hadis bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagu tatkala sebalik malik laman arak dengan niki elek dalam matiangan sombong rasa kagum rasa riak dan sebagainya niki elek dalam matiangan walaupun sebesar zarah dia tak tahu surga maka yang tersiksa dulu nah, niki lah maksud hadis baru dari pementelahan pertama niki saya ketuan ada terhisap adalah masalah iman dari iman niki bapak ibu ia perlu terperbaharui jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah perbaharuilah iman kalian tersebut dalam sebuah riwayat dengan kalimah la ilaha illallah maka tersuat napiran tersurut luwe-luwe entat berzikir ia terkena jadidu imanakum perbaharuilah iman kalian biqauli dengan mengucapkan la ilaha illallah ini kita surut kuat-kuat zikir kalian sak baru iman kalian sak tebal iman memang searan iman niki iniin berumbuk iniin berkurang al imanu wa yazidu wa yangkusu iman niki iniin berumbuk iniin berkurang piranya berumbuk wa yazidu bitta'ah berumbuk iman senot tatkala gawek ketaatan juk Allah Ta'ala iniin berkurang iman masih wa yangkusu bil ma'asiyah iniin berkurang iman niki tatkala gawek maksiat juk Allah Ta'ala maka ya ampun kurang iman juk Allah subhanahu wa ta'ala dan maka jika sejahtera daripada kafir maka dan ria maka lalu ia riwayat elek hal pertama saat terhisap atau bantu ketuan si Allah subhanahu wa ta'ala masalah iman dari elek dalam iman ni kita timbang terhisap si Allah ta'ala lamun sejahtera
mun dinarak rasa kufur ili iman, dinarak rasa riaan, maka sejahtera dari bau nak lewat dulu ili pementelahan saat pertama niki. Lagu lamun dek bau jak uli mandak jari. Makanya iman niki ya, ya pertama terhisap ataupun terketuan si Allah Subhanahu Wa Taala ili pementelahan saat pertama. Dan jika tiada maka ditolak ia ke dalam neraka. Lanjut riwayat lamun dinara iman dengan senuh ataupun sekedi iman mu'arak malik rasa kufur. Kufur niki artin ingkar elik nikmat Allah Ta'ala. Mudahit arak rasa riak sombong. Waktu ira pilih bangun dunia maka pasti nak terijuk api neraka niki. Dan kemudian daripada perhentiannya kedua ditanya akan dia daripada sembahyang. Lanjut juk pementelahan sa kedua malik sa ketuan terhisap si Allah Subhanahu Wa Taala adalah masalah sembahyang niki bapak ibu sa kedua. Elik pementelahan sa kedua niki sa ketuan si Allah Subhanahu Wa Taala adalah masalah sembahyang. Memang tetun bahasa Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Perkara sa pertama bahasa Nabi sa terhisap tetun yaitu masalah sembahyang. Fa in saluhat saluha sairu amali. Lamun solah je sembahyang bapak ibu, insyaallah solah amalan sak lain. Lagu sebalikin, fa in fasadat fasada sairu amali. Lamun lengik sembahyang maka amalan sak lain terekek lengik. Tengok ndik jaga sembahyang, maka insyaallah jaga sembahyang makin bermit terjaga sembahyang harus sesuai dengan syarat dan rukun terjawe tepat waktu malikmu secara berjamaah insyaallah. Maka ye ya jari sinar telik sewaktu tiak liwat telik titi siratul mustaqim. Jadi perkara yang kedua niat ketuhan si Allah Subhanahu Wa Taala ataupun niat hisab asalah adalah masalah sembahyang. Ya sa kedua niki. Dan daripada perhentian yang ketiga itu ditanya akan dia daripada zakat. Pementelahan sak ketelun saaran elik titi siratul mustaqim senuh yak teketuan si Allah Subhanahu Wa Taala adalah masalah zakat. Nah niki yak teketuan sak ketelun bapak ibu andin berdui pari ampura maaf 10 ton andin atau 20 ton munditua berzakat, maka lama teketuan lemak si Allah Ta'ala undit lulus tentu sekali terijuk api neraka. Berdui kepeng andin balu 10 juta 100 juta munditua berzakat, maka ya apa yang terketuan si Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul bahasa Nabi sabaru ini dalam hadis lain nomor 2 tentu sebut la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba, tidak akan berpindah telapak kaki anak Adam lemak ya tidak kena ini perhentian kedua senu dia nak nguit lemak tu yang tu ukur yang terketuan si Allah Ta'ala tidak akan berpindah telapak kaki anak Adam sehingga ditanya. Salah satunya adalah wa in malihi, harta benda wah zakatan atau ndik. Ayo ya ketuan si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada perhatian yang keempat ditanya akan dia daripada puasa. Pementelahan sa keempat ternyata saya terketuan si Allah Subhanahu Wa Taala ternyata masalah puasa. Ah mungkin niki bapak ibu puasa niki yang terketuan si Allah Taala berembe tak gawe puasa. Nah tentu sekali lamun milih solat puasa harus tahu syarat rukun dulu. Sehingga selapu ibadah niki arak syarat arak rukun. Mulai ilik istinja terus wudu sembahyang puasa zakat haji dan sebagainya niki arak rukun. Sesuai ini terjawe antara syarat dan rukun ya ya ketuan si Allah Subhanahu Wa Taala masalah puasa niki. Dan pada perhentian yang kelima ditanya akan dia daripada haji dan umrah.
sa kelima searah elektete siratul mustaqim senu erak jelo kiamat bapak ibu. Ternyata saya ada ketuan adalah basalah haji dari umrah. Apakah wan haji itu ndik? Lalu tiap lu sami sandik wah haji mu berembi. Lagu lama narak kepek cukup syarat ndik juk haji salah juk Allah Taala. Lagu lama narak kepek lagu lama ndarak biaya makan doang masih mangga-mangga ande melek juk haji ndik man masih cukup syarat anjuru. Ndik man cukup syarat rukun bonin. Makanya lamun luik kepek cukup mampu ida penjak harus juk haji atau umrah lagu lamun ndik cukup syarat rukun njak uli baut ndik gawe anjuru sengan ndarak biaya. Dengan manis tak tahu ailahi sabila bagi orang yang mampu. Namun dia mampu je kanggun dia juru. Tiang pun melejuk haji dan nara kepeng. Ini kira contoh. Lagu lamun dara kepeng je bahun dia man juru. Lagu nuna juga Allah Ta'ala. Karin sak sampeyan hajat Mekah wal Madinah. Lagu syukur bagi bapak-bapak sak sampun juk haji. Mau jawi haji niki. Aniki yang terketuan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada berdiri ke enam ditanya akan dia daripada wudu dan mandi pemetlahan sekenam sayat ketuhan si Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah wudu dan masalah mandi junub. Ini lagi bapak ibu dendek main-main wudu separuh wudu ajak-ajak dan wudu dendek nerasa iman dendek nerasa ulun. Nah, makanya harus tahan syarat dari rukun wudu. Namun rukun wudu ini gampang 6 namun namun tersebut ilik dalam hadis ilik Al-Quran memang 4 tersebut lalu terombokan si ulama malik 2 ya pun jari 6. Nah selain si 6 niki ya sunnah hukuman termasuk napiaran berkemumuh niki sunnah besok kontok sunnah besok celah-celah ima sunnah. Nah niki lamun seduah isi sa 6 niki adalah termasuk sunnah-sunnah dalam wudu. Maka ia ya ada ketuaan si Allah Ta'ala berambil tat wudu. Sa kedua adalah berambil tat bandi junub. Nah niki ia ya ada ketuaan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dindik terlupa lamun bermandi junub niki bapak ibu atau mandi janabah niki dindik lupa berniat dalam hati. Nah, ia pun nak syarat dengan ia pun rukun. Rukun adalah berniat. Harus ada berniat. Ia pun nak kena. Sekedar mandi uru, mendek berniat jadi sah mandi junub. Makanya harus berniat. Dakak mandi kena nawaitul gusla li raf'il hadatil akbar. Cukup berniat dalam mangan. Aku berniat mandi junub karena Allah Ta'ala mujari. Dakak mandi kena nawaitul gusla memberitahu. Aniki. Yang penting berniat. Tatkala dia mandi junub ya ya ketuhan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada perannya yang ketujuh ditanyakan daripada berbuat baik kepada dua ibu terakhir saya ketuan bapak ibu elek pemantlahan sa kepituan elek tete siratul mustaqim senu era adalah berambil tad berbakti juk kedua dengan taat. Nah niki ya ketuan si Allah Ta'ala lagu makin lian dengan durhaka juk ina amaan melin gorok ina amaan. Nah niki run contoh memang nikilah run perkembangan zaman dit bengak ilahir zaman nu senu lemak tersebut elek dalam riwayat lewe dengan durhaka juk ina amaan. Nikilah ruan akhir zaman. Lewek dengan durhaka juk ina amaan. Maka lamut milih selamat. Mut milih tamu surga. Berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala peringat tele dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Manik Allah Ta'ala niki. Dari telah kewajibkan manik Allah Ta'ala. Ta'ad juk Allah Ta'ala. Dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah niki. Beruntung tiap lu sami makin andi narak dengan taat masih beruntung ya pedasan doang muan dengan taat bapak ibu ya mau pale ya pedasan doang lagu makin nuangkan narak ina amat mu sayat pedasan.
arak malik lainnya perasaan Bapak Ibu arak lamun wah mati dengan tawad maka muka-muka ulama dengan alim soleh semama nah niki makin semama niki yat perasaan makin maut pahala ibu masih menuh padahal semama maut pahala daripada mau pahala jari lagu orang diarak semama je tembok-tembok perasaan jilu mendiarak semama ini kita sebut ini dalam riwayat ini kisah kepituan ya ketuan si Allah Ta'ala adalah masalah berbakti kepada kedua orang tua niki tersebut ini dalam riwayat niki dan ditanya akan dia tentang silaturahim dan mudhalli lanjut riwayat saat terakhir adalah ketuan si Allah Subhanahu wa Ta'ala berembe ajang silaturahim silaturahim kanjeng keluarga silaturahim kanjeng tetangga silaturahim kanjeng sematon jarit nah niki ya ketuan si Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi silaturahim niki penting bahasa Nabi lamun milih bilu umur Bapak Ibu kuat-kuat silaturahim insyaallah juk majelis taklim pengajian niat silaturahim maut pahala malik maut ngaji bilu umur artiin bilu umur niki Bapak Ibu dakan kontek lagu ye berkah dan ini ya bilu umur dan paling bilu 70 dakan manuna 100 tahun dan ini artiin bilu umur niki keberkahan titah insyaallah Ta'ala dakan kontek umur lagu ibadah dan sintisi di nuah saksisi ya arah umur berkah ya kena rombok umur Allahumma tawil umurana ya Allah panjangkan umur kaji ya Allah ini sampai 1 tahun tengok wah hakikatnya manusia seno bahasa Nabi umur umat kaku bahasa Nabi antara 63 enggak paling lewek lalu narak lebih sisa no baru maka bonus bagi jansi Allah Ta'ala lagu artiin bila umur niki Bapak Ibu berkah walaupun konteks umur lagu ibadah doang merpuruk dituah di ibadah dituah ya lali lalu kena juk Allah Ta'ala nah nikilah kena umur sak barokah niki dan maka jika datang ia daripadanya dengan sempurna maka lalu ia dan jika tiada maka ditolak ia ke dalam neraka. Riwayat Bapak Ibu saat terakhir tersebut telik dalam riwayat Niki ia ampun bila lalu perjalanan searah pementelahan pertama Niki berjarak 1000 tahun jarin ia lewi atau ketuan dan mesak atau ketuan Malik manusia ialah zaman Nabi Adam pira kelewi mulai zaman Nabi Adam Idris Nuh Khosaleh terus sampai akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pira kelewi umat atau ketuan lemak ia ampun laik lalu jarin perjalanan menata ketua si bupati yang seberak polisi mbesim mengak seberak lagu-lagu akhirat niki lemak luar biasa si belon 1000 tahun ia jarak sopok pohon telahan niki 1000 tahun muterus paek juk atas jurangan kemudian lurus 1000 tahun dan entun jurangan malik 1000 tahun ia ampun 3000 tahun jari yang tersebut ini dalam riwayat niki kemudian tersebut di dalam khabar 5 perkara adalah racun yang membunuhkan dan 5 perkara yang lain itu adalah obatnya tersebut elek dalam sopok riwayat Bapak Ibu bahwa 5 perkara elek bawon dunia niki tipak tiap lusami sairup makin 5 perkara niki ia jadi racun yang membunuhkan tipak jamblu sami lamut ndik tahu guna manfaatan dengan solah lagu arak 5 perkara ia jadi wat mbiruan sak 5 perkara jadi racun arak 5 perkara jadi wat niki dan maka yang pertama dunia itu adalah racun yang membunuhkan dan zuhud itu sebut
perkara sak pertama bapa ibu, dunia niki adalah racun yang membunuhkan. Ikemein kena dunia niki racun yang membunuhkan. Sebab dunia sebab lali lek perintah Allah Taala. Sebab dunia sebab lupa sembahyang. Sebab dunia sebab potong-potong waktu untuk sembahyang. Aniki sebab dunia sebab lali lek perintah Allah Taala. Sebab dunia sebab korupsi. Sebab dunia doang. Ia pun terkena racun dunia niki. Lagu arak jari wat. Zuhud iaitu pekurang tadaman. Ilik dunia kari sandik jari racun. Bagi tiap lusami sairup. Ilik bawun dunia niki. Dan yang kedua tak itu adalah racun yang membunuh kawan. Dan zakat itu adalah omban. Perkara sekedua, harta benda niki bapa ibu semata-mata racun yang membunuhkan. Dia kena dunia anapiran harta benda niki racun sebab ndik milih zakatan. Nah niki pun terkena racun, maka obatnya harta benda niki kada sandik jadi racun, maka obatnya adalah zakat. Sehingga salah satu yang terketuan si Allah Taala baru adalah wa in malihi min ainak tashabahu wa fima anfaqahu. Harta benda niki mbe jalat mau, mbe jalat gunaan. Dua yang terketuan. Mbe jalat mau apakah halal atau haram. Malik, solah andik belanjaan, solah andik kadu kawin. Ia yang pernah terketuan. Dua, dari mana kita dapat dan ke mana kita gunakan. Niki harta benda, maaf, maksudnya ampun dengan sugih niki, paling muri ni tamu surga. Paling muri ni tamu surga dengan sugih. 500 tahun jaraan, akhirat. Daripada dengan jelang, lamun dengan jelang niki juluan nak tamu surga. Kecuali dakak sugih lagu dari orang dermawan, kuat bersedekah, pemurah, julun tamu surga. Ah, dindik ensa sugih mutur ndit milih bersedekah, ndit milih berimpak, ndit milih napi jua niki ye sak paling murid tamu surga. Lagu lamun sugih, mu bersedekah, pemurah malik ja julun tamu surga kaje dengan jelang. Dengan gembe pemurah anu terrekai Allah Taala. Dakak sugih dan rekeng, kerang bersedekah, kerang berinfak dan sebagainya, maka julun ya tamu surga. Lagu lamun pelit ya, maka nikilah teman setan paling mungkin ya tamu surga. Dan yang ketiga, berkata-kata yang sia-sia itu adalah racun yang membunuhkan, dan zikrullah itu adalah obatnya. Riwayat perkara saketelun selapuk perkataan ataupun unikan lek bawun dunia niki lamun di arak manfaat semata-mata racun yang membunuhkan. Lagu arak jari wan bapak ibu yaitu zikir. Nah ya pun nanti jari racun unikan sandi arak manfaat sabaru. Lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, puji desida Allah Subhanahu wa taala, tersebut telik dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qurullah ذِكْرًا كَثِيرًا. الله هنيكي مانك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. Wahai orang-orang yang beriman, manik Allah Ta'ala pada ingat jukaku isi zikir seluik-luik. Pira-pira tak kayun zikir bapak ibu, dia tersebut satu satak. Pira-pira keluik tak milih, yang penting milih berzikir, sebut puji Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah manik Allah Taala, puji desida Allah Taala ele klemak dait kebian ya manik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat segala hubus kalian itu adalah racun yang membunuhkan, dan taat
ayat elek perkara segampang selapu umur. Tipak manusia niki lamun dek gunaan dengan bagus, dek manfaatan dengan bagus, ya ampun terkena racun. Mungkin bapa ibu tigitan sehat si Allah Ta'ala, tigitan sempat si Allah Ta'ala, arak pengajian dek hadir, arak dengan majlis sembahyang berjamaah dek milih hadir, ya ampun terkena rugi si Allah Ta'ala. Makanya umur niki semata-mata racun, lamun dek tahu gunaan. Dari contoh sahabat baru, datang dengan ngebang, lima jid tandil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ndek lalu berjamaah, lebih baik terbalik tersembayang aneh unin. Nah, tebih sehat sebenarnya Allah Ta'ala, sempat masyarak, dini salimak dia minta seteruk, kemalai juk majid, baik unin. Dia minta dindin, gampang baik, dini ayat dindin, menteri, lawuk. Amankin jika saya sehat, hadir oleh majlis taklim, hadir oleh pengajian, hadir oleh majlis berjamaah. Jawab tadi rugi umur niki bapak ibu. Sengan Malik Allah Ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Lamun tak tegican umur bilu si Allah Ta'ala pasti tak tertulak juk keadaan sak barak kana kode. Artinya dia tak tahu kembe walau ndak kambil umur. Tak ngoring-ngaring litipah doang ya jari. Makanya makin masih yang sehat lihat pergunaan kesehatan, kebajangan, tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab arah pembacaan hikayat niki tiap lusami semakin terbimbing terbimbing hidayah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima sekalian tahun itu adalah racun yang membunuhkan dan obatnya bulan Ramadan. Perkara saat terakhir tersebut elik dalam riwayat niki selapu tahun tiba manusia niki seiru pelik bawa dunia bapak ibu semata-mata racun yang membunuhkan. Jika kita kena racun setiap tahun niki makin wah 2022 berumbuk tahun berubah tahun ini laun berumbuk sampai jaran tak pura maaf berumbuk balen berumbuk harta benda berumbuk biji selapu berumbuk bahkan seninat berumbuk. Ini masih tiap tahun berumur selapu lagu ibadah niki semakin mundur semakin kurang sebab harta benda telowek maaf sebab sampi jaran telowek kemudian tegak ibadah sebab seninet repot sebab pegawaian repot selapu situ repot iya berdekena setiap tahun niki adalah racun yang membunuhkan lagu arak tepiat sopok bulan si Allah Ta'ala ya jari wat yaitu bulan Ramadan. Nah wik lamun dipacu bulan Ramadan bapak ibu maka rugit mungkin rugit irup lamun dipacu bulan Ramadan dengan kembe innal hasanati mudhafa setiap amal soleh kebaikan nilai dalam bulan Ramadan niki terlipat gandaan pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamun bedait lemak kaje bulan Ramadan sak lemak mun meninggal dunia dekat bajang masih init meninggal dunia ni sak bawa doang kena makanya kita persiapkan diri. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa' la amala fiha. Ya jadian dunia niki ladang tu tiap beramal, lamun akhirat niki jangkah tak tahu beramal. Lamun tuah meninggal dunia, maka engkah tak tahu beramal. Nah mungkin Bapak Ibu kesempatan ya rumu amal soleh sendik man menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu a'lamu bissawab.